Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di gudang ini. Gudang ada ibu de malah mbok pledingi iki piye lah madhep rene to. Lihat ibu. Berjumpa lagi di kontennya Wahyu Pemilih Tua-tua Makin Berkarya. Wes sinten mantuk sekolah terus istirahat sebentar langsung mentasi kumban. Iki gak mbok lebokne nduk sing wis disetrika malah penceng. Ngobar mandi, buk masuk no. Ibu tak masak tuntut yo. Intan ngerti tuntut ra? Aku gak judulan tuntut. Oh ra, ini dimasak gue ibu sendiri yo Aku? Intan minta dimasak no apa? Jangan tau. Iku dan tempe. Kok yo? Coba aku gue nimbah tacap ije ini apa? Yo. Ngerti tuntut? Tuntutnya apa? Gak ra. Tuntutnya kayak kuping, yes. Tuntut. Bukan. Tuntut kuwi kembang ke dang. Lah iya dek kaya kuping e. Oh modele kok nguncup ngono kaya kaya kuping ngono, kaya kupinge peri ngono sing rincip kuwi. Walah ya wis dilanjut aku tak mau masak tuntut atau jantung pi pina. Sing apik ya jantung pisang. Pisang. Ini anu pemirsa, nanti apa? Mau dikasih-kasih ke orang ini baju-bajune Intan sing wis gak ke anu maksudnya sing masih layak ya nduk ya ditaruh di situ. Ini sementara masih numpuk ning gudang. Iki jenenge gudang. Wes dang. Jadi mbluang ras sekali pemirsa. Wes. Ibu kita. Kita. Tenan. Ayo wes ya. Ini pemirsa tuntut alias kembang dia. Kodok. Terus di bumbu. Anu dok tani bu tuh kok nobat masak gue nelek sum dok. Enggak, bayi enak pora yo. Untungnya pora ya bayi yo. Galah dok, dok kok aduh mentok. Wong empat minta tolong gue nilek sum nek menawa eneng. Dok. Yes, digodok kan. Kembang gedang. Nyanyi apa ini? Selamat sore di pemirsa, selamat bertugas. Nek Intan yuk, nek selamat sore, sore nek Intan yuk ngempiti kumban. Oh iya Tan, bajumu wis dadi Tan. Ayo saiki. Sik to ibu tak masak ki lho. Oh, sing kecil bosok. Oh, yang kecil gosok dong, gak bisa dimasak. Gak bisa dimasak, yang kecil. Ada tiga. Langsung kita masak. Godok dulu. Jadi kameranya mbok tunggu. Pemirsa, ini sudah apa ya, mendidih. Ini terus tak bagi dua. Cem-cem. Aduh panas. Bagi dua. Tumpuk.
dibagi dua yang pemirsa di apa? Tuh. Yes, biar umop. Empuk, biar empuk maksudnya. Nah, kita bikin bumbu-bumbunya dulu. Nah, ini aku rebus cabai. Cabainya tak rebus ya. Rebus cabai, pokoknya bumbu sederhana, bumbu-bumbu yang ada di rumah pokoknya ya. Nah, ini bumbunya pemirsa, ada kemiri, bawang merah, bawang putih, kunyit, gula, terus garam secukupnya. Pokoknya bumbu sederhana pemirsa. Ada kemiri. Terus ini cabai yang sudah direbus dan daun salam. Masa anu sing ngabisno adik lo mau. Lah mantuk sekolah langsung makmu. Urung ya. Enggak apa-apa mau sekolah mang ibu yo sarapan kok. Enak kok ibu ya. Enak ibu masane beda enak tuh. Bikin nanu telur kecap pemirsa tadi sama oseng sayuran. Ada telur sambal putih sama sayur. Tidak lupa keluarga barongan kalau masak pasti pakai tuh telur. Wes di apa? Bulek kasar-kasar saja pemirsa. Tomat-tomat di dinding. Kaget ibu, tak kira entang cepet. Oh, jono ah, ibu kaget. Terus langsung kita tunggu semua. Ya tadi jantung pisang atau tuntut sing sudah direbus di iris-iris, diiris-iris tan. Selesai. Oh, ini. Baterai ini entek. Lho, emangnya dicopot apa ya dari santai? Lho, enggak maksudnya baterai di santai dicokoti apa? Bebrak. Kok bisa? Oh, enggak. Ya jentuk bebrek. Stan, cukup tan, selesai tan. Tuh tan, musikmu banter ya dok. Tuh, kedengeran nanti copyright dok. Mati lagi ya. Ikan dari bisa kok ini. Oke, kita sambil ke bumbu. Duh, minta tolong dok. Lampunya kak no dok. Minta tolong ya. Sore-sore dibantuin tante ya. Mas Bintas lo kembali. Terus apa nih gimana? Terus minum pipi. Kok terus dikok jahitan ya? Itu ya. Ibu nih baik kan ya? Mbak Oka. Ada iwak saya tidak sembunyi. Digongso pemirsa sampai harum, bumbunya sampai harum.
masuk ke tuntutan. Pemirsa, ini dimakan pakai pindang krengseng ya, enak. Enak pemirsa. Makan pakai pindang krengseng. Udah seperti ini wis jadi. Bagi sing pecinta pedes, monggo. Lomboke jempling iki tambahi. Nek ini rasanya sedengan lho, Mbak. Ayo enggak terlalu pedes mboten. Tapi sik tak bercerita nggih pemirsa, ini tak tambahi sedikit penyedap. Nah, dah. Apa benar nggih ini mitos atau bagaimana ya? Pokoknya ini kan kalau tuntut, kalau yang maem itu belum menikah atau masih perawan itu mitosnya tidak boleh, karena nanti kalau maem tuntut atau kembang gedang itu bisa menyebabkan jadi biru gitu. Nanti kalau jadi nganten warnanya jadi biru gitu katanya loh pemirsa, ini saya juga katanya. Apakah di daerah jenengan juga seperti itu? Atau nanti waktu kumpulan itu waktu rapat atau berkumpul dengan banyak orang itu katanya kita maleh gitu, warnanya jadi maleh biru. Ya Allahu a'lam bishawab ya pemirsa, kita enggak tahu itu cerita-cerita gitu. Ayo kita cek rasa ya, udah mateng. Nah, biar nyemek-nyemek seperti ini ya pemirsa. Lah kok aku kok kayak reporter bola tuh pemirsa. Nah, ini sudah jadi. Kita manfaatkan kembang gedang yang masih itu loh, gondal-gandul di kebun tetangga atau kebun siapapun yang tidak dimanfaatkan bisa kita olah. Kita masak sayur pedes seperti ini, masak urap juga bisa, dioseng juga bisa. Loh, sudah matang. Cus. Nah, pemirsa, ini tadi saya kasih air secukupnya nggih. Ben ada kuai. Ini Mbah Yi tak ajake untuk mereview nggih. Mbah Yi. So tinggi pemirsa. Bagaimana tanggapannya Mbah Yi? Dek Dewi nak apa ambil dek? Tak ngajak Mbah Yi mereview tuh pemirsa. Ini Mbah Yi yang mereview pemirsa. Sayur tuntut kemiri Mbah Yi judulnya. Jadi pakai kemiri Mbah Yi. Ini tumbar nanti ya. Boten usah Mbah Yi. Apa? Mbok Ti. Nggih. Nggih, kemiri, lombok, brambang, bawang. Sampun Mbah Yi, terus kula anu godhong salam. Dilembutke terus tomat. Sampun ngoten tok. Dadi kuahe nyemek-nyemek niku. Kemiri saking kemiri Mbah Yi. Kunir Mbah Yi. Maksud janji kok kami gimana? Dereng, Intan tesek mandi. Intan yang mandi ini jalan ngertos piambak lah. Wah, lama. Waktu saya kumpul mbak Iki lainu. Tenggelam mbak Tajar. Mbak Tajar. Oke. Wah enak ya. Jenengan, oke bayi. Oke, kenapa? Terusan Intan, aku mau. Iya, mau ya wis. Ibu gelem. Iya, oke ngotan. Oh, enak pemirsa. Ini nek wong ini ngaran tuntut ya. Tuntut kembang gedang. Ontong pisang. Iya, ontong pisang atau jantung pisang. Menurut jenengan eca bayi. Enak tenan. Mas aku nganggo tumbar. Mboten usah. Niki bumbu-bumbu sederhana bayi. Mangke kula nek tenggene Mbah Tajab jenengan tak carikan sego jagung. Pesajane kalih krengseng pindang bayi. Oh, enak tenan. Pedes e sodeng. Pedes asin dadi rasane mantap ya bayi. Monggo dicoba pemirsa yang punya kembang gedang yang belum dimanfaatkan, monggo diolah menjadi masakan yang sederhana tapi enak. Nggih bayi nggih. Masakan ini sederhana cuma enak. Pakai kemiri pemirsa, jadi kuahe budak. Iya. Nggih bayi nggih. Pemirsa, aku penjupuk kelambi guys. Doki sawah. Bumbu. Tan jalan-jalan sore-sore indah ya Tan ya. Sama Mbak Yanti. Mbak Lulu. Mbak Lulu. Mbak Lulu.
oleh sego pecel ini di depan. Panjang itu loh, Tan. Ini, nah ini. Wes paten sik. Josh. Wow, dapat pelem. Wow, manis sekali. Bagi Tata. Bagi Intan. Walah, sing ngoceke sapa to? Tante Dewi. Dewi sapa? Dewi Sunggi. Dewi Sunggi. Nyunggi apa? Nyunggi apa? Dewi Sumbi apa Dewi Sunggi to? Nyunggi wakul. Wes nang dihabisno, nang dijajal bajune, bajune wes jadi, pemirsa. Baju batik hasil karya anak-anak spesial SLB Negeri Jepon Kabupaten Blora Jawa Tengah. Iku gak dipakai badhe sing lama. Ini hasil karya. Iya, sing gawe Intan yo Intan. Intan kan ikut mewarna sing warna iku lho. Apa Dik warna ku lho Dik? Mun ka oleh jenenge aku yo buta warna iki Dik. Iki warna apa? Lah iki lho Intan melok ngekeki warna iki lho Dik. Iki lho iki lho. Iki jenenge apa? Nah, iki Intan pemirsa. Apa? Jlebres. Ayo. Anu Dik cara ngono yo hasilnya anak-anak spesial guys. Kita yo bangga yo Dik yo. Ya bangga. Ayo Tan, nanti pakai Tan. Belum. Kok belum? Mangga. Mangga belum. Mangga belum. Nih ya. Ya. Gini. Oh begitu. Terus jalan. Iya. Terus ke arah sana. Mana? Ke arah sana. Model. Ora ketok, Dek Dewi. Kesini lagi. Model, baju. Dah, dilepas. Demikian pemirsa konten Bayi Family hari ini. Seumpama ada salah kata mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ditunggu konten-konten sederhana berikutnya nggih pemirsa. Pokoknya dungo-dungo yang terbaik untuk seluruh pemirsane Bayi Family, pemirsane Indahrate, pemirsane keluarga Super Mak Damis dan Mas Dimas, juga pemirsane Pawah Repa Salwa. Semoga hari ini yang lagi sakit segera diberikan kesembuhan. Terus pejuang garis dua, semoga Allah segera memberikan momongan yang saleh-salehah. Yang mungkin saat ini lagi ada masalah, semoga segera diberi solusi yang indah dan solusi yang terbaik. Kami pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jus. Kayak indah teko. Jus, ayo. Mau nilii putrane Bu Nurul. Dek malah semoga segera diberikan kesembuhan nggih. Lagi sakit, ayo budal.